Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah fog lamp dari brand UPS Waymaker. Tipenya itu yang F55. Jujur pertama kali gue denger brand ini, gue kira ini tuh brand baru. Tapi ternyata ini tuh satu pabrik dengan Bullice. Dan Bullice itu gue udah tahu banget dari zaman HID ya waktu itu. Nah tapi yang UPS Waymaker ini versi middle up-nya. Jadi mungkin dari harga juga agak lebih mahal sedikit dibanding yang Bullice. Nah, pertama ini boxnya menurut gue cukup eksklusif. Ini tuh jenis fog lamp by LED, tipenya yang F55. Dan ini tuh udah ada 3 warna ya. Jadi bukan cuma satu warna. Dan juga ada Devil Eye RGB, ini udah built-in. Jadi kita nggak usah modif-modif lagi, udah ada Devil Eye-nya. Nah ini kita bakal lanjut unboxing untuk tahu ada apa aja di dalam boxnya ini. UPS Waymaker F55 tersedia dalam 3 varian. Yang varian 1 warna, varian 3 warna, dan varian 3 warna plus built-in Devil Eye RGB. Nah ini satu box ini kita udah dapat satu pasang untuk fog lamp-nya kiri kanan. Nah ini di dalam amplop ini kita mau lihat isinya apa aja. Ya, ini kayaknya kartu QC. Kemudian ini ada kayak semacam manual book ya, penjelasan produk dan juga ketentuan dalam masangnya. Dan ini ada kartu garansi. Untuk produk UPS Waymaker ini punya garansi 2 tahun. Ini yang bikin gua jadi milih brand ini karena garansinya ini cukup lama ya dibanding lampu yang lain itu biasanya hanya 1 tahun. Nah sekarang kita mau keluarin dulu aja isi boxnya semuanya, baru nanti kita akan lihat satu-satu partsnya. Oh ya, sekalian tujuannya bikin video ini supaya teman-teman yang mungkin beli online atau beli second, teman-teman bisa cek kelengkapan seharusnya itu di dalam box itu ada apa aja. Oh ya, dalam paket penjualan ini udah dapat bracket, cuman bracketnya itu ada 2 jenis, yang Toyota dan yang Universal. Karena gue pakai Suzuki, jadi gue pakai yang Universal. Kalau mobilnya teman-teman pakai Toyota, berarti pilih yang Toyota. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin di boxnya tadi ada stiker Toyota. Ini karena tokonya nggak punya stok yang Universal, tapi dia punya bracket yang universal, jadi tinggal ditukar aja karena memang cuman beda di bracketnya doang. Untuk lampunya itu semua sama. Oke, kita mulai lihat dari fog lamp-nya ya. First impression gue pegang fog lamp-nya ini cukup berat karena memang bodinya ini sepertinya full metal ya. Ini sangat berguna untuk melepaskan panas supaya lebih cepat. Dan yang kedua ini dari desain ini gue suka banget ya karena bagian frame depannya itu unik ya. Kalau misalnya fog lamp lain tuh biasanya cuma rata doang. Ini kayak yang di dadanya Iron Man ya, jadi keren sih menurut gua. Dan ini untuk diameternya ini ukuran 3 inci. Ini kelihatan ya LED-nya ada 6 titik warna putih dan kuning. Karena ini fog lamp-nya 3 warna. Nah ini bentuk sekelilingnya ini dari metal ya, ada tulisannya UPS Waymaker LED Fog Tricolor. Nah itu kabel untuk Devil Eye yang RGB-nya. Dan di bagian belakang juga ini bener-bener heatsink-nya besar ya, jadi memang nggak butuh kipas lagi. Ini untuk koneksi ke solenoid dan juga untuk driver LED-nya. Jenis lampu by LED itu artinya bisa high beam dan low beam, diatur dengan solenoid. Nah ini untuk bracketnya ini yang universal ini tuh rata ya kiri kanan ya. Kalau yang Toyota itu salah satunya lebih maju, jadi memang beda. Yang selanjutnya ini driver LED-nya, ini juga bahannya cukup berat dan sepertinya metal juga karena supaya lebih gampang untuk melepaskan panas ya. Di sini ada stiker garansi. Dan yang gue suka dari brand ini, dari build quality-nya ini solid ya. Kalau misalnya ditanya lebih bagus mana dengan merek A, merek B, jujur gue belum pernah unboxing yang merek lain, jadi gue nggak bisa kasih perbandingan.
Ini karena fog lamp itu sepasang, jadi kita dapat LED drivernya juga sepasang. Part yang selanjutnya adalah ini driver untuk Devil Eye. Devil Eye-nya ini udah RGB ya, dan bisa diatur warna itu pakai app di handphone. Jadi teman-teman tinggal download aja nanti aplikasinya, dan bisa diatur lewat handphone untuk nyala lampunya. Ini karena gue juga nggak ngerti pasangnya, jadi gue nggak bisa tunjukin hasilnya sebelum memang nanti terpasang di mobil. Tapi nanti bakal gue kasih lihat di next video ya. Nah yang selanjutnya ini kabel untuk solenoid. Ini tuh untuk nantinya bakal dihubungkan ke switch high beam. Nah selanjutnya ini yang mirip kayak baut. Ini tuh untuk mengatur ketinggian bracket lampu. Jadi ketinggian lampu itu bisa dinaik turunin pakai baut tadi. Selanjutnya ini ada 8 pieces baut kecil ya. Oh ya, kalau soal lux atau kekuatan dari cahayanya, jujur gue nggak punya alat untuk ngeceknya karena gue juga bukan reviewer fog lamp, gue hanya user aja. Nah ini gue mau coba konekin antara LED driver dengan lampunya. Nah ini tuh untuk koneksi antar komponennya udah soket to soket kayak gini ya, jadi super aman. Dan harusnya sih ini nggak masuk air ya, karena ini ketutup banget. Oh ya, fog lamp ini tuh kan ada 3 warna ya. Yang pertama itu warna kuning, 3000 Kelvin. Kemudian warna perpaduan antara putih dan kuning di 4300 Kelvin. Dan yang full putih itu di 5500 Kelvin. Sebelumnya gue sempet ragu mau milih yang warna putih aja atau kuning aja. Tapi setelah gue tahu ada yang 3 warna, jadi gue lebih pilih yang 3 warna aja. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan butuh yang kuning, walaupun sebetulnya gue lebih suka yang putih aja nyalanya. Nah ini juga untuk yang modul Devil Eye RGB-nya, ini connect-nya juga udah langsung pakai soket kayak gini ya. Jadi semuanya itu cabling-nya bener-bener rapih, karena udah tinggal nge-connect-in aja antar soketnya. Jadi salah satu alasan gue beli yang F55, dan yang udah ada Devil Eye RGB-nya karena gue malas modif-modif lagi, jadi pengennya yang udah langsung built-in aja. Dan ini Devil Eye-nya itu bisa diatur dari handphone ya, jadi warnanya bisa sesuai yang kita mau, dan ada beberapa mode nyalanya juga. Nanti bakal gue tunjukin di video setelah pemasangan. Nah kemudian ini kabel untuk mengontrol high beam-nya ya. Jadi switch high beam dan low beam-nya itu diatur pakai solenoid. Nah ini gue juga notice waktu gue lihat di bawah cahaya ini tuh ada kayak jamur ya, tapi jamur itu di dalam kaca dari fog lampnya ini. Memang mungkin nggak ngaruh ya, karena kalau lampu nyala itu memang sama sekali pokoknya nggak kelihatan jamurnya itu. Nah, gue nggak tahu apakah semuanya kayak gini atau cuman di unit gue doang ini. Tapi ya, memang nggak ngaruh sih ke hasil cahayanya. Oke, sekian untuk video unboxingnya. Untuk proses pemasangan dan hasil dari lampunya, bakal gue share di video selanjutnya. Buat link pembelian, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.